Teman di Kuanda? Ya. Inilah ratusan botol minuman keras berbagai merek seperti Pinarachi, Kesegaran, Cap Tikus yang berhasil diamankan pihak kepolisian Polsek Kabila Bone Bolango. Pak, kita rekamat, kenapa nggak tahu? Kapolsek Kabila AKP Omizon Eka Putra mengungkapkan operasi miras ini dilakukan atas perintah Kapolda Gorontalo dalam memberantas peredaran minuman keras. Olehnya itu, pihaknya tidak tanggung-tanggung rutin melakukan operasi. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Nah, mungkin kalau perkiraan kasar sekitar 600 sampai 700 botol. Berapa kali penindakan kemarin? Kita sudah melakukan penindakan 2 bulan terakhir ini sekitar 10 kali kegiatan. 10 kali kegiatan. Itu di wilayah Kabila di mana-mana saja? Di wilayah Kabila. Sementara itu, Omizon menambahkan perlu adanya tindakan sanksi bagi penjualan minuman keras seperti tindakan sosial yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Rahmat Ali, Mimosa TV, mewartakan.